Oke Lur, masih bersama Toko Millennium Audio ya, dengan saya di channel Musa Official ya. Oke teman-teman semua, di sini saya akan cek sound mixer Hooper QX12 dengan power Asle V4 Pro, lalu kita menggunakan equalizer Asle juga GQ50 ya. Seperti apa suaranya? Ikuti terus channel ini teman-teman, jangan lupa subscribe ya Lur. Matur suwun. Oke, lagi cek sound Lur, mixernya Hooper QX12, equalizernya menggunakan Asle tipe tinggi GQ50, lalu powernya ada V4 Pro, powernya dari Asle ya, 4 channel, equalizernya Asle juga teri tinggi GQ50, wes jos gandos pokoknya. Nah, ini karena ini equalizernya sudah ada crossover, jadi langsung ya crossover untuk subwoofer ngambil di tadi cek yang ini Lur, 15x4. Sekarang ganti yang ini, coba suaranya. Ya wes, ya dipendile tarik. Coba itu. Pendile top.
Kang. Wongnya wis mati. Ya kita lanjut ganti speaker bos, kita jajal kayak ngapa lah. Pakai AK Audio profesional nih bosku. Ini oleh Mr. Gabriel Suwanto. Ganti speaker maning ya, kurang puas. Yo lanjut ganti speaker lagi. Oh, hantemnya ini berani bos, bener bos, serius untuk suaranya. Ih bes siap moni urung. Oke volume naik ya bos, volume naik bos. Oke, dulur-dulur sound system semuanya dimanapun kalian berada ya, bersyukurlah untuk hari ini untuk semua peralatan yang sudah kalian miliki ya. Orang bersyukur itu tandanya menikmati sesuatu anugerah ya, karena kalian sudah memiliki sound system ya. Pokoknya yang sudah kalian miliki disyukurin saja ya, jangan sampai iri dengan punya orang lain ya. Pokoknya bergayalah sesuai kemampuan kalian, jangan terlalu memaksakan untuk hobi sound system ya, karena untuk hobi sound system itu bisa dibilang hobi yang tidak murah, alias biasa orang disebut hobi mahal ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah memakai mixer Hooper QX12. Silahkan ditulis di kolom komentar seperti apa pendapat kalian kualitas dari mixer Hooper yang satu ini. Dan untuk equalizernya juga banyak sekali teman-teman yang sudah memakai. Ini termasuknya equalizer tipe tinggi ya. Silahkan juga di komen ya, kira-kira pendapat kalian seperti apa. Dan yang tidak kalah penting di sini ada power 4 channel power badak ya. Tenaganya badak Asley V4 Pro 1500 watt kali 4 ya, main di 8 ohm. Wow, termasuknya power badak, tenaga badak bisa buat ngangkat 18-an ya. Ini tadi saya cek sound yang 2 channel untuk 15-an dan 2 channel untuk subwoofer atau 18 in ya. Mungkin bisa kalian dengarkan ya, atau kualitasnya sudah tidak diragukan lagi untuk sekelas power ini. Untuk harganya itu sekitar 7.850 untuk powernya ya. Lalu untuk mixernya itu sekitar 3.750.000. Lalu untuk equalizernya GQ50 itu sekitar 2.250. Ini harga on the road ya, harga OTR wilayah Glodok Jakarta Barat. Jadi buat teman-teman jika berminat, tenang saja nanti ada dikasih diskon spesial buat kalian semua ya. Pokoknya karo sedulure, harganya bersahabat kayak gue bayar ya teman-teman.
Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berbelanja di toko Millennium Audio Boke. Semoga sukses selalu ya, sound systemnya semakin maju dan berkembang. Intinya jangan ada dusta di antara kita ya. Salam satu hobi buat pecinta sound system di seluruh Indonesia. Oke, maupun senior maupun junior, kita sama-sama satu hobi. Jagalah seduluran selawase. Oh, itu mau tinggal.